Halo adik-adik, kita kembali lagi masih dengan bab yang sama yaitu kimia unsur. Nah, kali ini kita akan membahas soal yaitu bagaimana kelimpahan titanium di alam dan jelaskan beserta mineral yang mengandung unsur titanium. Yuk kita bahas ya. Jadi, titanium menempati urutan ke-9 dengan jumlah kelimpahan sebesar 0,5% dari berat kerak bumi. Nah, kelimpahan unsur titanium tersebut dalam bentuk dua macam, yaitu dalam bentuk alotrop dan isotop. Nah, dalam bentuk isotop sendiri itu ada lima macam, yaitu isotop 44Ti, 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti dengan kelimpahan mulai dari 5,18% sampai 8,25%. Nah, khusus untuk isotop 44Ti ini memiliki waktu paruh selama 63 tahun. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan beserta mineral yang mengandung unsur titanium. Jadi, mineral yang mengandung unsur titanium itu ada dua macam. Yang pertama adalah rutil atau TiO2, yang kedua adalah ilmenit atau FeTiO3. Semoga membantu, sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.